thank <laughs> you belum berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang sudah menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat bagi kita, saudara. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari topik khusus yaitu Topus dari Perjanjian Lama sebagai kesinambungan tema yang telah kita bahas pada Sabtu lalu. Maka, pada Sabtu, pada Minggu ini, kita akan bersama-sama melanjutkan topik mengenai e, penginjilan dalam Perjanjian Lama. Bagian yang kedua, saya kembali mengulang membaca satu dua bagian Firman Tuhan dari Kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat yang kedelapan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya "Di manakah engkau?" ayat yang ke-15 "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya" Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, pada bagian yang pertama, kita telah melihat ada satu prinsip dasar atau tema yang sama di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa sesungguhnya berita keselamatan itu adalah berita yang terdapat pada perjanjian lama tetapi juga dalam perjanjian baru. Karena kalau kita membaca misalnya di dalam Yeskil 18 ayat 23, uh, kemudian pasal 33 ayat 11, dan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 memiliki berita yang sama bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa tetapi dia mengendaki supaya setiap orang ya berbalik dan bertobat kepada dia. Karena itulah topik penginjilan dalam perjanjian lama merupakan satu topik yang uh, penting dan itu dimulai dari kitab Kejadian itu sendiri. Dalam bagian yang pertama kita telah membahas apa itu penginjilan dan motif penginjilan. Kita membahas bahwa e, motif penginjilan dalam perjanjian lama itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama, motif itu dimulai dari hati Allah yang penuh belas kasihan. Sehingga penginjilan dalam perjanjian lama dimulai dari hati Allah sendiri, sebagaimana pembacaan kita tadi. Jadi motif motif penginjilan dalam perjanjian lama dengan kata lain adalah kasih Allah. Dan dialah yang pertama-tama mencari manusia yang berdosa itu. Kemudian, motif yang kedua adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dengan demikian, hari ini kita akan melanjutkan sesuai dengan teks yang telah saya baca tadi. E, kita melihat apa yang dilakukan Allah sesudah kita membahas pada bagian yang pertama. E, pada bagian ini kita akan melihat Saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang pertama-tama menjadi sosok atau tokoh penginjil di dalam perjanjian lama. Di mana dia mencari manusia yang berdosa. Allah tidak meninggalkan atau membuang manusia yang berdosa itu, tetapi ia mencari manusia itu. Allah tidak membiarkan manusia itu tinggal dalam tempat persembunyiannya sehingga ada satu pertanyaan yang dia kita baca tadi dikatakan di manakah engkau sesungguhnya apa makna pertanyaan ini namun sebelum kita lebih jauh kepada makna pertanyaan ini ketika kita tadi membaca di dalam pembacaan kita ayat yang ke-8 di, dikatakan uh, Ketika mereka sedang mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Ya. Sedang berjalan-jalan dapat dipahami dalam bahasa antropomorfisme. Antropos itu manusia, morfon morfologi itu bentuk-bentuk. Jadi Allah itu digambarkan dalam bentuk-bentuk manusia. Sehingga dikatakan sedang berjalan-jalan, ya. Uh, Allah digambarkan dalam bahasa manusia. Artinya sedang berjalan-jalan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran Allah yang dapat diindrai, dirasakan, dialami manusia, ya, sesuatu yang sangat dikenal oleh manusia itu dengan akrab. Sehingga istilah berjalan-jalan dalam konteks pembacaan kita itu sebenarnya Mau menjelaskan kepada kita bahwa itu bukan hanya satu kali peristiwa, tapi istilah berjalan-jalan itu adalah satu aktivitas yang sering kali dilakukan oleh Allah dalam uh, kegiatan Allah mengunjungi manusia itu sebelum berdosa. Tetapi uh, kali ini dalam konteks pembacaan kita ini ada suasana yang sangat berbeda. Kalau boleh saya gambarkan. Sebelum manusia itu dalam, jatuh dalam dosa, Allah sudah biasa berjalan-jalan di, di dalam taman itu, dan kehadiran Allah dapat dialami, dirasakan dalam persekutuan yang akrab dengan manusia. Dan saya sangat yakin bahwa kehadiran Allah itu adalah satu kehadiran yang senantiasa ditunggu dan dinantikan oleh manusia, karena manusia itu belum, belum berdosa tetapi ketika kita lihat dalam pembacaan tadi meskipun pada waktu itu hari disebut menjadi hari yang sangat sejuk hari yang menyenangkan hari yang sungguh uh, secara uh, secara alam sangat mendukung adanya pertemuan Allah dengan manusia tetapi kalau kita memperhatikan dalam konteks itu uh, justru kehadiran Allah yang dapat diindrai dirasakan dialami oleh manusia itu membuat manusia itu ketakutan sehingga dikatakan mereka mencoba bersembunyi ya kita perhatikan di sini mereka mencoba bersembunyi ya sehingga Tuhan katakan di manakah engkau ya ini kita lihat mengapa mereka mencoba bersembunyi karena mereka telah berdosa dan kalau kita lihat dalam bagian ini, saudara perhatikan ketika manusia itu berdosa, maka saya berpikir ada satu uh, ada satu kebodohan yang luar biasa di dalam diri manusia karena mereka tidak lagi mencoba memakai rasio mereka. Mengapa saya katakan demikian? Ketika mereka mencoba bersembunyi dari kehadiran Allah. Apakah mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya tidak ada seseorang yang dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan? Tetapi dosa itu telah menutupi rasio dan hati mereka dan mereka mencoba bersembunyi. Nah, di manakah engkau? Itu pertanyaan. Artinya eh, penginjilan itu ya atau Penginjil yang pertama itu justru adalah Allah sendiri. Pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris yang sesungguhnya bukan bukan Allah tidak tahu. Apakah Allah tidak tahu? Lalu ada kalimat tersebut. Ya sekali lagi ini adalah pertanyaan retoris. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang eh, tidak membutuhkan jawaban dari Tuhan. Tetapi Tuhan sengaja memberikan pertanyaan ini karena dia ingin menuntut ya ada satu keterbukaan ada satu kejujuran kesadaran dari manusia yang berdosa itu. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-11 ya. Jadi uh, Allah bertanya karena Allah menuntut kejujuran dan kesadaran dari manusia yang berdosa. Yang kedua, Allah menuntut pertobatan dari manusia yang berdosa. Tetapi kita perhatikan di dalam ayat 12 sampai 13, bagaimanakah respon manusia itu? Nah, dua pertanyaan penting yang kemudian dilanjutkan oleh Tuhan ya, ialah ketika manusia itu memberi jawaban kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan dua pertanyaan penting lainnya. Yang pertama, kalau kita memperhatikan dari ayat 11 sampai 13, Tuhan katakan, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ya. Lagi-lagi di sini Tuhan sesudah Tuhan mendapat respon yang tidak diharapkan bukan pengakuan Ya, maka kemudian Tuhan akhirnya bertanya dengan dua pertanyaan penting. Nah, dari dua pertanyaan penting itu mari kita lihat di ayat yang ke-12. Apa jawaban manusia terhadap Tuhan? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Ya. Kemudian Ayat yang ke-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Ya, kita lihat tadi jawaban laki-laki sekarang jawaban perempuan. Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Saudara perhatikan. Jadi benar yang kita duga dan itu memang bukan dugaan karena memang tertulis. Ya. Jadi bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan menuntut satu keterbukaan karena Tuhan sendiri telah memberi diri menjadi penginjil yang pertama dari belas kasihannya yang tidak menghendaki seorang pun binasa. Maka dia bertanya di manakah engkau karena dia telah kehilangan manusia yang dikasihinya. Namun saudara ya. Eh, dua pertanyaan itu justru dijawab ya dengan saling menuduh, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Nah ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari sejak awal ketika Tuhan Allah dalam belas kasihannya mengunjungi manusia yang berdosa, kemudian bertanya Kondisi dan posisi mereka, tetapi jawaban yang diterima oleh Tuhan Allah sesungguhnya bukanlah jawaban pertobatan, bukanlah jawaban eh, mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kalau kita memperhatikan apa yang terjadi, maka kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya akibat dari pelanggaran atau akibat dari dosa itu, maka kita lihat ada penghukuman Tuhan ya. Yang pertama, kita perhatikan, ada penghukuman Tuhan bagi ular dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Ya, jadi kita memperhatikan di situ. Ya, kemudian bagi wanita, kita lihat ayat yang ke-16. Firmannya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kemudian, kepada laki-laki, ayat yang ke-17, lalu firmannya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah Kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu." Saudara. Kita lihat eh, hukuman Tuhan, ya, yang kita lihat dalam pembacaan itu, ya dikatakan, ber, ya bagi ular berjalan dengan perut, ya, ya debu sebagai makanan, permusuhan antara ular dengan keturunan perempuan, kemudian kepalanya akan dihancurkan oleh keturunan perempuan dan seterusnya. Kemudian tentulah kita harus melihat bahwa ular di sini harus dipahami sebagai manifestasi iblis sebab sampai sekarang makanan ular bukanlah debu merayap dengan perut dan menjulurkan lidah sambil bergerak pasti pasti ia akan membawa debu itu yang bisa kita lihat namun tentulah, tentulah berita penghukuman itu tidak berhenti pada penghukuman itu sendiri tapi lagi-lagi ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-15 dikatakan Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini berita yang menggembirakan. Inilah sebenarnya yang disebut dengan Proto Evangelium atau Injil yang pertama. Berita baik bagi manusia itu meskipun dalam waktu seketika mereka harus mengalami penghukuman Tuhan, tetapi ada berita kelepasan, ada berita keselamatan yang bersifat kekal dalam nubuatan yang kita lihat, ya. Berita baik bagi manusia yang berdosa untuk pertama sekali Allah menjanjikan datangnya juru selamat, ya. Berita baik bagi manusia berdosa karena kemenangan Allah atas iblis dan maut. Dengan demikian Saudara dari ayat yang ke-15 ya. Kalau kita membaca dikatakan sekali lagi saya akan membacakannya aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Ada hal yang sangat menarik, keturunannya yang dimaksud adalah keturunan perempuan itu. Saudara, tahukah Saudara ketika kita membaca kitab Kejadian dan Perjanjian Lama pada umumnya ya, sangat sulit kita menerima istilah keturunan perempuan ya. Istilah keturunan perempuan sesungguhnya dalam konteks Yahudi atau tradisi Yahudi dalam konteks Perjanjian Lama adalah sesuatu yang uh, sangat asing karena garis keturunan adalah garis keturunan bapa. Jadi sistem patri patri patrialinisme, ya. Bukan dari ibu, tetapi sejak awal ya, kehadiran juru selamat telah diantisipasi di dalam ayat ini. Keturunan perempuan. Dan kita tahu kemudian nanti di dalam uh, kitab Yesaya pasal 7, ya, seorang perempuan ya akan melahirkan, ya seorang anak laki-laki kemudian juga di dalam Injil Matius ya jadi sejak awal nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus sangat jelas di sini dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu melebihi tradisi atau budaya Yahudi mengapa saya katakan demikian dan ini juga menjadi satu jawaban yang sesungguhnya dapat kita katakan kepada banyak saudara-saudara uh, kita yang seringkali mempertanyakan ya kehadiran Tuhan sebagai manusia, ya Tuhan yang dilahirkan sebagai manusia, ya pertanyaan ini seringkali uh, menjadi pertanyaan yang bagi banyak orang sulit uh, memberi jawab. Tetapi kalau kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini sejak awal, firman Tuhan telah memberi antisipasi keturunan perempuan. Jadi artinya bahwa kehadiran juru selamat di tengah-tengah dunia ini ya bukanlah hasil benih laki-laki. Ya. Dan itu kita tahu dalam peristiwa ya, Yusuf ketika dia mendengar Maria ya setelah mengandung kemudian secara diam-diam karena ketulusan hatinya dia ingin menceraikan. Tetapi kemudian ya malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata ya bahwa Uh, janin di dalam kandungan bayi, bayi dalam kandungan Maria itu bukanlah bayi dari hasil ya benih laki-laki, tapi itu adalah dikandung oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita kaitkan dengan pasal 3, keturunan perempuan, ya, berarti kehadiran Yesus di dunia ini bukanlah sebagai hasil, ya, perkawinan antara manusia dengan manusia atau bukanlah hasil dari benih seorang laki-laki tapi sejak awal dalam kejadian pasal 3 ayat 15 telah dijelaskan bahwa sesungguhnya dia lahir dari benih ilahi. Saudara yang saya dalam Tuhan Yesus Kristus. Proto Evangelium atau Proto dari ayat yang ke-15. Ini berarti Memproklamasikan jadi, sejak awal, ya, penginjilan yang dilakukan oleh Tuhan, ya, melalui kehadiran keturunan dari perempuan itu, ya, Allah sedang memproklamasikan kemenangan atas dosa yang nanti digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Di dalam atau di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Jadi, proto evangelium merupakan awal penginjilan yang akan berakhir nanti pada kedatangannya yang kedua proto dimulai dari hati Allah dalam uh, konteks taman Eden yang nanti akan terus terjadi sampai hari ini saudara ya pekerjaan penginjilan ini dipercayakan secara berestapet kepada manusia melalui nabi-nabi dalam perjanjian lama kemudian melalui rasul rasul dalam perjanjian baru ya semoga penjelasan singkat uh, mengenai pengijilan dalam perjanjian lama bisa memberikan pencerahan pemahaman kepada semua saudara sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus jika ada komentar atau pertanyaan yang mungkin uh, sulit dipahami Uh, di kolom komentar, saudara bisa mengajukan pertanyaan, dan semoga saya juga bisa memberikan jawabannya. Demikian diskusi dan pemaparan saya tentang uh, penginjilan menurut Perjanjian Lama dari sesi yang pertama sampai dengan sesi yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.